kaji semula dia punya hubungan mereka dalam pakatan. Ini satu bukti bahawa mereka ni marriage of convenience saja. Mereka tidak benar-benar nak tu sebenarnya untuk mengalahkan Barisan Nasional. Tapi kalau itulah konsep dia, membina kerajaan semata-mata kalah macam, saya ingat itu satu apa alasan yang amat lemah dan tidak diwajarkan jadi satu sebab mengapa kerajaan memilih mereka. Kerana kita memperjudikan masa depan kita kalau kita letak apa kerajaan-kerajaan yang bersifat begini. Dan hari ini saya suruh contoh, kalau kapal cakap macam ni, kapal ni bukan sebagainya daripada sejarah kemerdekaan kita. Sewaktu mereka dulu MIC, MC pemimpin bergabung, bermuafakat, mewakili kepentingan warga-warga apa kumpulan masing-masing. Atas sebab itulah kita menghormati, saling menghormati dan akhirnya kita dapat menjadi satu negara yang aman bahagia sampai hari ini. Rakyat masih makmur, kita boleh berinteraksi dengan baik, tidak ada masalah. Kalau ada masalah tahun 1969 pun kita dapat tangani dengan baik. Dan kita dapat beri sama tinggi sama rendah dulu, dapat mencari makanan halal. Tapi hari ini benda perkara ini cuba dilunturkan seolah resis apa kaum ini satu masalah kepada kita. Sebenarnya tidak. Itulah keunikan kita dan itulah kekuatan kita. Dan kita kena bina kekuatan negara melalui permuafakatan yang antara kawan-kawan yang banyak ni. Kita ada 200 lebih suku kawan di Malaysia ni. Takkanlah orang Melayu, parti UMNO ni ialah mewakili aspirasi orang Melayu, bukannya resis kepentingan. Sebab orang Melayu lebih faham apa dia nak. Begitu juga orang India, MIC mewakili kepentingan orang India, aspirasi orang India. Begitu juga MCA. Begitu juga kalau kita ada parti Dayak atau parti Kadazan, dia mewakili kepentingan kaum, dia lebih memahami aspirasi. Bukan sifat resis. Kan? Jadi ini sebenarnya baik dan itulah buktikan boleh dibuat cara baik. Kan? Jadi dia bukan mewakili satu kepentingan resis. Jadi kalau ini kita nak lunturkan, kita seolah merubah sejarah. Merubah sejarah atau kita menidakkan bahawa inilah apa fabrik atau sosial fabrik ataupun kekuatan dalam apa kumpulan apa pemangkatan yang terkau yang boleh menjadikan Malaysia aman damai sampai hari ini. Jadi itu kenyataan itu sebenarnya bersanggah. Dan saya rasa ini mungkin ada niat dia tak baiklah, niat dia nak melunturkan sejarah, buat sejarah baru ke, atau cuba nak menunjukkan bahawa meninggalkan parti UMNO bersifat ini kepada parti yang lebih kononnya lebih bersifat terbuka, contoh macam DAP. DAP ini Democratic Action Party. Tapi ada apa ada pada nama Democratic Action Party, tapi dia pun tak demokratik. Kan, contoh PAS, Parti Agama Semeraya. Kan, contohnya dia tidak mewakili parti Islam, tapi spirit dia saja, substance dia saja. Habis itu juga UMNO pun, walaupun mengganti UMNO, tapi UMNO punya perlembagaan piagam mengatakan kita mesti ambil, kita nyanyi setiap kali bahawa kita mesti jaga rakyat Malaysia. Maknanya kita siasa memikirkan itu semua. Jadi kita tengok dari segi itu sebenarnya tidak ada masalah pada parti-parti yang bersifat ni, nama-nama ni, tapi yang masalah ialah substance dia, rohnya itu sendiri, apa sebenarnya dia nak buat. Jadi kalau pemimpin hanya bersekitar di kalangan slogan, sloganism, saya rasa perkara ini tidaklah baik untuk apa politik masa depan, politik rakyat Malaysia untuk masa depan.